الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita. Kita berhenti seminggu ya hari tu ni. Dan alhamdulillah kita telah melalui Aidil Adha. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan yang telah kita lakukan sepanjang 10 yang awal Zulhijjah dan diikuti dengan hari-hari Tashriq yang mana kita telah melakukan ibadat korban bertakbir dan bertahmid memuji Allah Jalla wa Ala. Kita masih lagi ada dua hadis yang terakhir di dalam kitab Taharah di bawah sebelum tentang bab najasat, sebab berhubung dengan najis, sebelum kita masuk kepada bab wudu, bab wudu. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنحضه ثم تصلي فيه متفق عليه يعني روايات كان البخاري dan مسلم. Daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata berkaitan dengan damil haid yusibu thawb, darah haid yang terkena baju ataupun pakaian ataupun kain, tahutu kikis dia, thumma taqrusuhu bilma, kemudian gesel ia ataupun gosok ia dengan air, thumma tanhaduhu, kemudian tanhadu boleh maksud renjis, di sini boleh maksud tuangkan air, yakni cuci dengan air. Artinya ada tiga langkah yang diajar di dalam hadis ni. Thumma tusalli fi, dan kemudian salatlah padanya, yakni dengan menggunakan pakaian yang berkenaan. Hadis ini daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakr adalah merupakan kakak kepada Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Aisyah adik dia. Sebahagian ahli sejarah menyebut dia lebih tua daripada Aisyah sekitar 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia dikenali dengan zatun nitaqain, zatu an-nitaqain, wanita empunya dua tali pinggang. Nitaq asalnya tali pinggang yang digunakan untuk ikat di tengah-tengah pinggang ni. Perempuan dia pakai baju, dia ikat, macam pakai baju labuh ni, orang perempuan ni diikat di tengah ni. Asma dia pakai diikat.
Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Abu Bakar Siddiq berhijrah. Abu Bakar ni nama apa? Abu Bakar ni paling sahabat yang paling utama lah. Kan? Abu Bakar ni nama apa? Semua tak ingat nama. Ha? Dia kata nama Abu Bakar. Nama apa Abu Bakar? Kita cakap pandai lagi bangsa kan. Nama penting sekali. Abu Bakar, nama dia apa? Ha? Nama apa? Abdul Rahman. Nama apa Abu Bakar? Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah nama dia Uthman, yakni Abdullah bin Uthman. Dia ingat dia nama Abdullah pasal baru masuk Islam lah. Itu Malaysian style. Bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia Asma binti Abi Bakar, yakni Asma binti Abdullah bin Abi Quhafah, tapi dikenali dengan Abu Bakar. Semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang paling utama, menyembunyikan diri daripada pencarian Quraisy di Gua Thur. Di sana Asma berperanan pergi hantar air dan makanan. Besar tu kerja tu. Bukan hantar kepada orang besar, menteri, sultan, maharaja, hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hantar Asma' ni, dia tak ada nak ikat makanan dengan air ni yang dibubur dalam bekal ni, tak ada. Dia ambil tali pinggang dia, dia koyak dua, diikat. Sebab itu dia dikenali dengan Zatun Nitaqain. Kerana dua nitaq, satu je dia koyak dua, jadi digunakan untuk mengikat makan dan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Allah ganti balik tali pinggang dia tu di syurga. Dalam sebahagian riwayat Abu Jahal cari dia, tanya mana aina abuki, mana bapakmu? Dia kata la adri, aku tak tahu. Abu Jahal sepak dia, pukul dia di muka dia sehingga jatuh dengan pukulan yang dahsyat. Yang ni wanita yang besar pengorbanan dia. Dia isteri kepada Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Dia satu orang yang panjang umurnya. Pada akhir hayatnya dia buta. Sebahagian riwayat kata dia buta, tapi Allah Ta'ala alam. Kali anak dia Abdullah Ibn Zubair. Abdullah Ibn Zubair ni adalah merupakan sahabi kecil. Dia telah menjadi khalifah selepas daripada zaman Al-Hasan. Dia telah menjadi khalifah pada zaman Yazid. Dia telah menjadi khalifah, di mana dia telah menguasai Mekah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, dan sebelum itu mereka telah mengepung Mekah. Zaman Abdul Malik bin Marwan. Dia jadi khalifah dan berlaku peperangan dengan Bani Umayyah.
Abdul Malik bin Marwan telah menyerang Mekah pasal nak lawan Abdullah ibn Zubair, dan dia, mereka telah serang kepung, dikatakan oleh ahli sejarah Hajjaj yang menjadi kepala antaranya telah melontar minjaniq, lontaran batu tu, nak lawan Abdullah bin Zubair, kena Kaabah pecah, kepung Abdullah bin Zubair. Tapi dia khalifah, khalifah Abdullah bin Zubair menjadi khalifah untuk seketika. Dia dikepung, dan sebab itu kita pergi ke Mekah, kita akan tengok ada tiang tengah Kaabah tu, salah satunya tiang pada zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anak kepada Asma, dia dibunuh, dipancung oleh tentera Abdul Malik bin Marwan yang mengepung Kaabah kerana mendakwa dia adalah khalifah yang sah. Sebenarnya wallahu ta'ala alam, Abdullah bin Zubair adalah khalifah yang sah. Dia kepung, dia berpusat di Syam, di Syria. Dia kepung Mekah. Panjang cerita ni, pergaduhan politik antara orang-orang yang zaman dulu. Sebab tu baca sejarah ni nak kena tapih. Sebahagian dah sampai kepada kita ni cerita dah. Kita pun tak tahu hakikat bagaimana. Asma tengok Hajjaj, Asma kata hang lah orang yang Nabi janji, orang jahat yang Nabi janjikan keluar. Panjang cerita dia. Asma ni panjang umur dia. Meninggal dulu Abdullah ibn Zubair, anak dia yang muda tu, baru dia meninggal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, sebahagiannya ataupun para tabi'in mengambil hadis daripada Asma. Asma dulunya Nabi SAW tengok dia dalam sebagian riwayat yang sahih, Nabi SAW tengok dia tolong suami dia Az-Zubair ibn al-Awwam, tolong tanggung biji kurma nak tanam. Jadi Nabi tengok dia duk tanggung an-nawa min ardi Zubair, biji kurma daripada tanah kebun Zubair. Ini dia duk tanggung. Nabi SAW lalu, Nabi tengok dia bawa, Nabi kesian kat dia. Berat orang perempuan nak bawa biji kurma tanggung. Nabi SAW kata, ikh, kata Asma, ikh, liyahmilani khalfahu. Nabi kata, mai, naik. Nabi ajak naik di belakang unta Nabi SAW. Kata Asma, fastahyaitu wa dhakartu Zubaira wa ghairatahu. Aku malu, aku teringat kepada Zubair dan kecemburuan dia. Kalau naik ni belakang lelaki cemburu pula, jadi dia tak naik. Dia betul, dia tanya Zubair. Zubair kata tak apa, hang tanggung kurma tu lagi kuasa berat. Tapi hadis ni memberikan banyak makna, memberikan beberapa makna. Salah satunya, boleh tak lelaki menjemput wanita naik boncing di belakangnya jika sekiranya ada keperluan untuk melakukan hal yang demikian dalam keadaan selamat daripada fitnah? Boleh tak kita tengok wanita tengah jalan, tengah kebun getah, mati motosikal dia? Kita juga main dengan motor juga. Kita kata saya nak bawa pun tak boleh, cik. Cik, dia kata, tak baik pula kita lelaki perempuan nak naik satu motor. Cik duduklah, tangan duduk pelan-pelan. Lain kali dia hilang. Boleh tak ambil dia? Naik belakang saya, kita bawa pergi ke tempat yang perlu. Jangan patut pergi bawa pergi hotel mana pula. Bawa dia pergi ke tempat yang dia perlukan. Hantar dia ke rumah atau ke balai polis. Ataupun ke tempat yang dia memerlukan pertolongan. Boleh tak? Boleh. Agama taklah sejumut yang disangka oleh sebahagian orang. Apabila manusia perlu, Nabi semawa. Siapa dia? Asma binti Abi Bakr, ikh,
liyahmilani khalfahu. Cuma mai naik, kata Nabi. Kata Asma, fastahyaitu wa dzakartu Zubaira wa ghairatahu. Aku malu, aku teringat kepada Zubair dan cemburu dia. Ha, jadi tak naiklah. Nabi itu bukan apa, tengok tanggung berat sangat. Hadis itu juga memberi makna, sebelum kita baca hadis, memberi makna bahawasanya wanita ada yang menolong suami mereka dalam urusan pencarian rezeki pada zaman Nabi SAW. Nabi taklah kata sebenarnya hang tak boleh tolong suami orang, tak baik. Boleh tolong membantu, walaupun itu bukan tanggungjawabnya, tetapi dia boleh tolong. Jadi pandangan sebahagian orang yang keluarkan pandangan bahasanya isteri tak boleh tolong suami cari rezeki kerana itu tanggungjawab suami adalah tidak benar, kerana ada hadis yang menunjukkan sebaliknya. Yang menunjukkan sebaliknya. Panjanglah cerita Asma ni, jadi saya ringkaskan cerita. Dia kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum tu suara tak ada, makan daging kot. Asma ni terkenal dengan pemurah. Dikatakan tak pernah menyimpan duit harta hari ini untuk esok, semuanya disedekahkan. Tak apalah zaman dia, dia buat kerana orang yang salihah. Sahabat-sahabat ni, Aisyah radhiyallahu anha, semua isteri-isteri Nabi, terkenal mereka ni dengan tidak mengumpul harta untuk diri mereka. Tak macam kita kadang-kadang. Semoga Allah Ta'ala bagi petunjuk. Saya sebut sikit masa kena korban lah. Merata lah yang tengok ni seluruh Malaysia lah. Orang ni kadang-kadang kita komplain orang lain ambil harta, harta awam itu. Kadang-kadang kita sendiri tak mampu kawal diri kita daripada jangan makan benda yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta benda kamu antara kamu dengan cara yang batil. Korban umpamanya, korban tu seekor lembu, dah ada dah tuan dia yang bayar duit 7 orang. Semua hak lembu tu dia punya, mereka punya, dan mereka lah yang berhak untuk bagi kepada siapa yang mereka mahu. Mereka boleh bagi kepada orang yang mereka mahu, kepada jiran mereka, kepada orang miskin, mereka bagi. Sebahagian orang bukan dia menguruskan orang minta dia mai tolong lah, tolong bersiang sat ke, tolong lapar ke, dia tibai, dia ambil mana-mana bahagian tanpa minta izin. Tengok ekor semua elok, dia potong. Tengok-tengok lembu jenis tak ada ekornya semua, dia tahu yang tu boleh buat suai ekor, dia simpan siap-siap. Tengok hati mana-mana bagus, dia ambil. Dia rasa, dia pun bukan perasan, dia memakan harta benda yang haram dan termasuk dalam benda curi, mencuri daging korban orang lain. Dan ini dilakukan oleh sebahagian orang yang mengambil harta ini tanpa terlebih dahulu meminta izin daripada empunya kepada korban itu. Dia kata, kok mana pun nak bagi ke orang tak? Dia yang bagi, bukan kita. Bahagian dia, dia bagi. Sebab itu dia yang bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Semua orang pandai-pandai, siap-siap sembelih dia tengok, oh, tak mana apa, rimau menangis lah. Dia tengok tak mana hati ke, limpa hak dia berkenan, dia simpan siap-siap. Potong-potong, tak siap-siap. Ataupun dia potong-potong apa kilo, dia simpan belakang siap-siap. Pasal dia tukang sembelih. Pertama kita bagi tahu tukang sembelih tak ambil, tak boleh ambil. Sebagai upah, tuan tu tak bagi, dia pandai-pandai ambil. Hak geng-geng lapar, pandai-pandai pergi ambil bahagian-bahagian dia mau. Sepatah dia tak tanya, izinkan tak. Melainkan orang yang sembelih tu kata, ni hamba tolong sembelih, hamba bagilah macam mana cara, tu tak apa. Dia amanahkan. Kalau dia tak amanahkan, kita makan harta yang haram dan itu akan kita jawab depan Tuhan. Dahlah makan harta biasa, harta korban orang secara tak halal, orang tak benar kan kita ambil. Dan kadang-kadang orang tak ada orang, tak ada kesalehan dia dalam harta orang. Dia tengok benda tu tak boleh kawal diri dia. Ih sayang, ni tengok, takut orang lain, dia duduk takut orang lain ambil.
hati, apa lagi? Ha? Ekor lah kan? 7 ekor lembu, 7-7 tak ada ekor. Lembu jenis apa ni? Tak ada ekor ni tengok. Rupanya kawan nak bersiang tu, duduk tunggu belakang tu siap-siap. Dia bubuh siap-siap dalam plastik dia, dia tak tepi dulu. Dia bawa balik makan. Dia habak daging korban. Hak orang lain bagi korban, yang dia daging curi. Hukum dia. Kerana mengambil bahagian korban orang tanpa keizinan tuan dia. Orang bagi, baru boleh kita ambil. Mana boleh orang korban kita terpahamnya. Dia yang berhak untuk i'ta'ul lahm. Dia yang akan bagi. Dia bagi, kita ambil. Dia bagi, kita ambil. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ini saya cerita ni bukan siapa. Pasal dia ni warak, ha? Tak ambil. Saya sebut ni peringatlah kan. Bukan kita di sinilah, seluruh Malaysia lah hak dengar benda ni. Kadang-kadang jadi benda kan. Kadang-kadang hak ambil tu tu imam lah tu. Ha? Orang masjid tu ambil. Dia tak boleh sabar, ha? Dia ambil. Orang bila korban, katakanlah lembu, mungkin seorang dapat lebih kurang 12, 13 kilo atau 15 kilo. Ni memang dapat 2 kilo, dia pun 2 kilo juga. Kawan dah rancang nak bagi kat jiran dia, nak bagi kat apa. Dia tak nak, kami dah bagi dah. Dia bagi sama-sama dia. Ha? Tidak halal, ha? Dia lakukan hal demikian. Ha? Hati-hati. Sebab tu kalau ada Tok Wan kita, Pak Wan kita, buat balik daging korban, tanya dia, tuan dia bagi ke pandai-pandai pergi tibai sendiri? Ha? Ha? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thawb, ha? Berkata pada darah haid yang kena baju, ha? Ini agama Islam ni. Kita baca bab sebelum ni macam-macam kencing budak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa mari satu agama, pilah cari tang agama lain. Ada tak bab-bab ni semua? Tak ada. Kerana benda ni, Nabi ni hidup berapa lama terima wahyu? Lebih kurang 23 tahun. Kalau bukan Nabi ni, bukan satu orang yang pergi sekolah dulu, duduk pergi belajar bab-bab, tak pernah bab-bab tentang basuh tangan, bab-bab, ha? Protokol majlis orang besar makan, tak ada. Quraisy, ha? Orang Quraisy hidup di kalangan Badui yang dia tengok. Quraisy tak Badui lah, orang bandar dia juga yang menjadi kehidupan Nabi. Sampai bab detail cara basuh, cara apa, nak mereka sendiri dalam fikiran ni tak boleh mereka. Daripada sampai daripada air, daripada binatang, daripada cara basuh, daripada haid wanita, daripada air mani, air mazi, sampai habis kehidupan manusia dia tu, kalau sekadar orang nak mereka lah agama ni, duduk petang-petang apa pula esok pun nak habang kat orang, dia tak boleh jadi. Mesti wahyun yuha. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dia tidak bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ha? Okey. Macam mana cara basuh dia? تَحُطُّهُ, kikis dia. Maksudnya, kalau darah ada, darah haid. Darah haid ni tuan-tuan tahulah kan? Tahu ke tak tahu ni? Hak lelaki lebih tahu daripada perempuan. Dia ada haid, dia ada istihadah. Kita cakap tentang haid, istihadah. Sebagian ulama masukkan dalam bab yang sama, sebagian mereka membezakannya. Istihadah yang ni darah
penyakit yang lebih pada waktu haid. Beza dia tu, haid tak boleh salat, tak boleh puasa. Haram dia salat, haram dia puasa, tapi dia wajib qada lah. Salat ke puasa? Dia qada puasa. Dia qada puasa dia. Qada salat tak? Tak. Mana lebih besar puasa dengan salat? Salat. Tapi qada puasa tak qada salat? Kerana itu agama. Dan kalau qada salat, kalau letih orang perempuan lah. Sehari 5 kali. Kena kalau haid 12 hari, 10 hari ataupun kebiasaan 7-8 hari, letih dia nak qada. Allah Rahim, Tuhan ni pengasih, agama ni yusur, mudah. Okey. Darah hak kena dikain ni, yang pertama dalam hadis ni kata tahutuhu, dikikih dia. Tujuannya apa? Supaya kalau darah ni dia banyak yang ada, kikih ni dia buang setengah lah. Nak kikis mesti yang kering. Betul tak? Kalau basah nak kikis apa? Jadi kita dapat faham, dia bercakap tentang darah haid yang dah kering. Bila kikis, sebahagian darah tu akan keluar lah, kerana dia kering. Dan tentu akan ada lagi bekas. Bila ada bekas, summa taqrusuhu bil ma, kemudian bubuh air, apa, gosok dia dengan air. Apa beza dia? Kalau sekiranya dia tak kikis dulu, terus dia gosok dengan air, artinya kesan darah tu banyak. Jadi bila dia gosok dengan air, kawasan darah itu akan meluas. Tapi apabila dia kikis dahulu, jadi kuantiti darah itu berkuranganlah, kerana dia buang yang, dia dah buang sebahagian yang kering itu. Kalau ada kesan, kemudian dia letakkan air, dia cuci, dia gesek, dia tenyih dia. Summa taqrusuhu bil ma, yakni tudallikuhu bil ma, dia gesek ataupun dia gosok dengan air. Gosok ni besar ke benda kecil kita gosok? Habusor macam tu kita gosok lah. Biasanya tempat yang kecil lah. Ini memberi syarat bahawasanya darah haid sekalipun sikit tetap dicuci. Ya Allah, sikit tu. Tapi bila dia kata summa taqrusuh, maksudnya suruh geser dia. Kita geser biasanya benda yang tak banyak lah, kita geser dia juga supaya dia hilang. Summa tandahu. Kemudian yundah. Maksudnya kemudian direnjis ataupun disiram dengan air. 3 step dia buat. Dia tak boleh patah balik. Kalau tuang air dulu, darah kering, kemudian gosok dia, kemudian gosok dia, kemudian kikir, tak beri makna, dia luas. Hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ajak supaya cuci sungguh-sungguh lah, sampai hilang kesan daripada darah haid ini. Thumma tusalli fi, kemudian dia solat di dalam baju tu, pakai baju tu. Maksudnya boleh solat. Ada beberapa benda. Hadis ni menunjukkan wajib, syarat sah solat hendaklah bersih daripada najis. Jadi pakaian yang kita gunakan untuk solat tu bersih. Maka orang Islam pakaian dia bersih. Kemudian yang najisnya apa? Yang ni kita nak sebut sikit lah. Yang najis ni tempat darah saja. Tak najis diri wanita tu. Kita bukan macam sebahagian ajaran agama tertentu. Wanita bila haid, satu kampung tahu, dia bubuh kunyit lah apa lah muka dia, habis berjalan semua orang tahu, tengok dia ni my period dia ni. Agama tak suruh macam tu. Bahkan Nabi SAW kata Asya, kana ihdana idha kanat ha'idhan, salah seorang kami, Asya ni disebut bahasa elok, salah seorang daripada kami apabila haid
amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Dia kata kami, salah seorang kami bila haid, Nabi suruh pakai kain kemah-kemah. Maksudnya pakai bahagian bahagian antara ping, antara kemaluan tu kemas. Ya, Nabi suruh pakai kemah-kemah ketika fi fawri haidatiha, masa kemuncak haid tu pun, maksud masa darah banyak tu lah, Nabi suruh pakai supaya darah tak tak kena. Summa yubashiruha, kemudian Nabi menggaulinya. Yubashiruha ni bukan bersetubuh, tapi maksud Nabi melakukan hubungan selain daripada persetubuhan. Maksudnya ciuman, Nabi peluk, Nabi apa, isteri baginda ketika waktu itu. Ha? Dan sebab tu tak ada orang Islam ni masa haid ni, ha ni masa 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 tak guna, hang kena duduk jauh sikit. Ha, makan pun kena pasin, dia tak ada. Ha? Bukan kerana nak tunjuk Nabi itu bernafsu ke apa? Kerana Nabi memang manusia. Allah jadikan dia sebagai contoh teladan. Maksudnya sekalipun isteri semasa haid, suami masih lagi boleh bergaul dengan dia, kecuali tidak boleh melakukan persetubuhan. Ha? Kecuali tidak boleh melakukan persetubuhan. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, sesungguhnya Rasulullah itu mampu mengendalikan nafsunya, ha? Mampu mengendalikan syahwatnya, kemaluannya. Siapa di kalangan kamu yang mampu? Maksudnya siapa yang mampu tak apalah, yang tak mampu jangan jangan dia lajak lah. Ha, tapi nak ceritanya yang najis adalah darah, ha, bukan tuan tuan berkenaan. Dalam hadis ni dia juga tidak mensyaratkan berapa kali basuh. Dia syarat apa? Bersih saja. Ha, tidak mensyaratkan basuh. Sekali kita akan sebut, ha, ada satu hadis tengok yang berkaitan juga, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok hadis berikutnya. Qalat khawla ya Rasulullah fa illam yadhhab fa illam yadhhab ad-damu fa illam yadhhab ad-damu qala yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Hadis ni Khawlah dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Khawlah ni Khawlah binti Yasar, dia tanya wahai Rasulullah, fa illam yadhhab ad-dam, kalau darah tak hilang, kalau darah tak hilang, basuh-basuh dah, darah tak mau nak hilang, duk nampak tumpuk-tumpuk tu, habis basuh lah. Hak mana, hak cara hak Nabi abang tadi, buat habis lah. Zaman kita kalau kita guna sabun lah, tapi darah tak hilang. Kata Nabi, yakfi kilma, cukuplah dengan air tu, anda basuh dengan air. Wala yadurruki atharuhu, tidak memberikan mudarat kepada engkau kesannya. Ah, yang ni kalau basuh tak kesan, kita basuh tapi tak hilang lah, duk nampak lah macam kesan darah tu. Boleh tak baju tu digunakan untuk pakai salat? Boleh, boleh digunakan untuk pakai salat. Hadis ni, dawah hadis ni menunjukkan bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni simple hidup mereka, termasuk Nabi. Baju yang Nabi menggauli isteri ada kesan air mani dalam hadis yang lepas, baju tu Nabi pakai solat. Ni sahabat-sahabat sahabiat ni, mereka ni kain mereka ada kesan darah, darah apa? Darah haid. Mereka pakai solat. Kami kata tak banyak baju macam kita, 7-8 lai. Nak main masjid pun puas fikir nak pakai baju mana. Bukan kata nak pergi raya lah, takut member tengok minggu baju ni pakai dah minggu lepas. Punya lah hebat kan. Ha? Oleh kerana itu, maka mereka simple hidup mereka. Ha? Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, ha? Dan Ibn Hajar kata sanaduhu dhaif, dia kata sanad hadis ni dhaif.
Ini penilaian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Wallahu ta'ala alam, hadis ini sahih. Kerana punca hadis ni daif kerana ada Abdullah bin Lahiyah ataupun Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ni, dia ni bukan penipu. Dia ni orang cakap benar, orang bagus. Cuma dia punya ingatan dia hilang. Ingatan dia lemah. Disebabkan kena dhabit dia, dia dhabit kitab. Dia kena tulis. Jadi, kitab yang dia tulis tu hilang. Dia salah satu syaratnya kena dhabit. Ha? Kitab yang dia tulis tu hilang. Bila hilang, bila orang suruh dia tak baca balik hadis, dia main jadi kacau. Dia jadi keliru, dia tak ingat dah. Pasal dia bergantung kepada nota dia. Jadi hadis-hadis dia dia anggap lemah, tapi bukan semua hadis dia lemah. Hadis semasa kehilangan itu belum berlaku, maka hadis-hadis ketika itu kuat. Dan para ulama hadis nilai hadis-hadis ni, ini ijtihad mereka lah dalam hal ni. Ibn Hajar mempunyai ijtihad yang tersendiri, menilai hadis-hadis daripada rawi-rawi tertentu tidak lemah, kerana masa itu hadis itu diambil ketika Ibn Lahiyah masih lagi okey. Antaranya hadis ini, kerana hadis ini rawinya ialah Abdullah bin Wahb. Abdullah bin Wahb ni dia ni ambil masa okey. Ha? Maka mereka menghukum hadis ini sahih. Sebahagian ahli hadis kata di samping itu ada lagi riwayat lain, hatta disebut oleh Ibn Hajar sendiri di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, daripada jalan Ibn Mandah, di mana yang tidak melalui Ibn Lahiyah, hadis yang sama, maka hadis ni dianggap sahih. Nah, ni dalam ilmu hadis lah. Ha, depa yang mengaji hadis akan tengoklah bagaimana cara membahaskan masalah rawi-rawi ni. Ha? Maka yang pentingnya hadis ni nak bagi tahu kita satu hal, iaitulah bahawasanya jika kita wanita apabila dia basuh pakaian dia, setelah dia basuh tak mau keluar juga kesan dia. Tak mau keluar. Adakah dia kena buang baju tu? Tak. Katalah baju kita accident lah, senang. Basuh 2-3 kali dah duk nampak macam ada kesan-kesan tu lagi. Boleh tak pakai semayang? Boleh. Berdasarkan hadis ni. Ha? Berdasarkan hadis ni. Apabila kita tengok keseluruhan bab yang kita telah baca dalam bab ni, kita dapati bahawasanya ada berapa jenis najis. Ulang balik. Yang pertama, najis yang pertama, najis paling berat sekali cara cuci dia, iaitu najis apa? Jilatan anjing. Iaitu 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Yang ni disebut sebagai najis mughalladhah. Hak jenis najis berat. Dalam mazhab Hanbali, dia masukkan, dia jadikan hal ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia masukkan satu lagi binatang dalam hal ni, iaitu babi, khinzir. Jadi khinzir duduk di dalam mughalladhah. Ha? Tapi kita dah bagi tahu yang sahihnya, wallahu ta'ala alam, pada pendapat kita khinzir tak masuk. Yang masuk hanyalah jilatan anjing ataupun apa yang berkaitan dengan anjing, seperti yang diterjemahkan oleh para muhaqqiqin. Najis hak paling ringan sekali cara basuh setakat yang kita mengaji ni, apa dia? Ha? Kencing kucing? Kacau. Ha? Apa dia? Kencing bayi lelaki yang belum makan melainkan susu, iaitu dengan cara renjis. Ini mukhaffafah, yang paling ringan. Sebahagian masukkan juga bahawa bab ni ialah madhi. Ha? Direnjis. Ini sebahagian daripada pendapat. Antara kedua tu, selain daripada dua benda tu, yang paling susah, yang paling berat dan paling ringan, dia panggil mutawah, mustawasitah, iaitu kita hendaklah basuh sehingga hilang kesannya. Kesannya itu membabitkan tiga perkara, iaitu bau, warna dan rasa. Tapi kalau dah kita basuh juga, tak hilang-hilang warna dia. Macam darah tadi. Boleh tak untuk kita gunakan untuk salat? Dimaafkan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Al-Imam Tirmizi tadi.
Azan dulu, selepas tu tuan-tuan, sementara tu tuan-tuan boleh hantar soalan untuk tanya. Berhubung dengan wanita semasa dia istihadah, boleh ataupun tidak suaminya menggaulinya? Yakni istihadah ni di mana seseorang dia datang kepadanya darah yang melebihi daripada darah haid. Darah tu dah penyakit. Kadang-kadang dibezakan bagi wanita, mereka bezakan dengan waktu bila mereka tahu tempoh mereka misalnya tak akan lebih daripada 8 hari, hak sebahagiannya itu istihadah. Sebahagiannya mereka bezakan dengan warna. Ini wanita tahulah. Semasa istihadah, semasa haid, suami mereka tidak boleh menggauli, berjimak dengan mereka, menyetubuhi mereka. Yani fa'tazilun nisa' fil mahid. Tinggalkan, jauhi wanita masa dia haid. Yani jangan setubuhinya. Tetapi semasa istihadah, semasa istihadah, maka dia boleh untuk menggauli isterinya. Kerana semasa istihadah dia pun wajib salat. Kerana dia kena meletakkan kain pada tempat, pada kemaluannya untuk mengelakkan darah kena ke tempat yang lain, dan kemudian dia salat kerana dia telah melebihi tempoh haid. Suaminya boleh menggaulinya ketika itu. Dan berlaku kepada beberapa isteri sahabat sendiri yang ada istihadah. Saya Faizi, murid tahun 6 kebangsaan, menduduki peperiksaan UPSR pada minggu depan. Moga mohon jasa baik doktor doakan agar Allah berikan petunjuk pada saya supaya dapat menjawab soalan dengan mudah. Allahumma, ya Allah, mudahkanlah beliau menjawab, mudahkanlah semua orang yang hadir ke kuliah ini, anak-anak mereka dan apa sahaja yang terlibat, yang dikasihi, untuk berjaya di dalam peperiksaan dan berjaya pada masa hadapan, insyaAllah. Saya dah sebut dah, kita ni dalam ni pasal peperiksaan ni, saya sebut 2-3 kali, sebut sekali lagi. Bila kita minta sesuatu doa kepada Allah Jalla wa'ala, kita ada tujuan pada doa kita. Misalnya kita minta, ya Allah, bagilah perniagaan aku maju. Apa tujuan kita minta perniagaan kita maju? Kerana kita tak ada kerja di rumah ke, kita nak bekerja? Tak. Kerana kita nak rezeki yang lebih. Rezeki yang halal, duit yang banyak, pendapatan yang lebih. Itu tujuan dia. Ya Allah, berikanlah aku isteri. Apa tujuan kita nak ada isteri? Supaya ada orang beletiak kat kita ke? Tak. Supaya ada teman yang halal, kita dapat menggauli dia yang halal. Banyak doa kita, kita minta. Bila kita minta anak kita berjaya di dalam peperiksaan, apa tujuan kita minta? Supaya kita dapat habang kat orang, kata anak ku A banyak lah. Atau supaya dia berjaya pada masa depan? Yang mana satu? Sebenarnya supaya dia berjaya pada masa hadapan. Kerana dengan periksa tu dia belum berjaya lagi. Dapat periksa, dapat retap, tak dapat apa lagi. Kejayaan nak main ke depan. Tapi dengan kejayaan di dalam peperiksaan itu, bolehlah untuk membantu dia untuk berjaya kepada perkara-perkara yang seterusnya. Betul tak? Okey. Kita pun doa ke Allah. Doa ke Allah. Tengok-tengok anak kita ni tak berapa berdapat A banyak. Kita kata doa kita tak mustajab ke? Ataupun sebenarnya ada apa sebab? Pertama, kejayaan dalam kehidupan dunia ni Allah kaitkan juga dengan sebab-musabab. Pertama, kita kena tambat dulu unta, kemudian baru tawakal pada Allah. Anak kita tak study apa, duk melentang ya. Kita minta doa, dia tak memenuhi sebab. Nabi SAW, Nabi ni,
Dia tak baca doa kemudian hilang, dia Abu Jahal cari tak jumpa. Tak. Dia menyorok di gua. Asma tadi terpaksa pergi bawa makanan ketika masa duduk dalam gua. Usaha kena buat. Mungkin nak kita buat dah usaha tapi tak berjaya lagi. Kita tak boleh kata doa tak mustajab. Sebab doa ni macam tujuan tadilah. Kita nak minta dia berjaya pada masa depan. Mungkin kita nampak tu macam tak berjaya pada keputusan peperiksaan berkenaan. Tapi 10 tahun depan, Tuhan mustajab doa kita, dia jadi orang yang berjaya. Sebab tu kita jangan sangka buruk pada Allah, doa dah hari tu ni tapi tak berjaya juga. Jangan sangka buruk. Allah memustajabkan doa. Mungkin kita nampak keputusan tu tak mustajab. Pada zahirnya macam tak mustajab. Tapi yang kita harap, macam kita kata, bukan kita harap keputusan, kita harap kejayaan. 10 tahun kemudian dia muncul sebagai orang berjaya. Dulu ada kawan-kawan kita di sekolah, kita tengok belajar tak cerdik mana. Tapi sekarang jadi businessman yang hebat, jauh lebih kaya lagi. Sebahagian kita jumpa, alhamdulillah berjaya hidup. Dia ada bidang dia. Saya dulu ada kawan, darjah 2. Dia tak apa nak pandai mana. Cikgu tanya cita-cita nak jadi apa. Dia habang nak jadi yang di Petua Agung. Mana boleh, dia orang kampung. Tapi jumpa dia kemudian, Masya Allah ada kereta, ada apa. Ada rezeki dia. Sebab itu kita doa kepada Allah Ta'ala. Jangan sangka Allah tak terima. Jangan sangka Allah tak terima. Allah terima. Kita ni mungkin mak dia mati dah doa tu. Pak dia mati dah. Kemudian tengok anak dia jadi orang tertentu. La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Allah sentiasa menyahut doa kita, doa hamba, malam yasta'jil, selagi mana kita tak gopoh. Sahabat tanya, isti'jal tu macam mana wahai Rasulullah? Satu orang kata, da'autu falam yastajib li. Aku doa, Tuhan tak terima pun. Kata je macam tu, Tuhan kata aku tak terima. Sebab apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-ku padaku. Sebab itu bila kita dekat doa, kita kata aku percaya Allah terima. Allah Rauf Rahim. Kok mana cara dia terima? Allah akan terima. Bila kita angkat tangan, hati kita tu kata tak tahulah Tuhan pun nak terima ke tak. Dia tak terima. Tuhan terima. Ada hamba Allah dia mai jumpa saya satu tahun dua lepas. Amboi. Gaplah sungguh dia. Orang tahu gaplah orang tahu. Macam runtuh dunia ni. Jumpa dua tahun kemudian. Macam mana sekarang? Alhamdulillah okey semua. Dan kadang masa balak mari, kita rasa dunia hilang. Doa. Allah sayang kita. Kadang-kadang dia bagi satu ujian pada kita. Kalau dengan ujian tu kita dekat dengan dia, yang tu ujian. Diuji para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, diuji, dia pun lebih baik daripada kita. Tapi kalau dia bagi satu kejadian, dengan kejadian tu kita huyup, terus kita tinggal agama, terus kita berpaling, yang tu sebenarnya bala. Yang tu bala. Jadi dua keadaan kita kena tahu. Tengok sama-sama, dua-dua hamba Allah ni accident, ujian Tuhan. Satu lepas isi dia ni, Allah insaflah dia, minta doa, minta ampun, sihat, minta nak pergi semayang balik. Yang tu pahala berganda-ganda Allah bagi dia. Satu lepas-lepas kena, aku duk pergi semayang 5 waktu pun accident. Yang tak semayang langsung tak accident, aku tak mau semayang lah. Yang tu bala. Sebab itu nak tahu beza antara bala ataupun bala dengan ibtila, dua-dua semua. Antara bala Tuhan kepada dia dengan ujian Tuhan, yang mana Tuhan nak bagi tambah pahala
Tengok kepada kesan yang jadi pada diri orang tu. Kalau orang tu kena ujian, oh beratlah ujian saya ustaz. Lah macam mana? Nampak benar doa Allah Ta'ala lah minta ampun. Allah. Kadang-kadang hak duk cakap pandai, duk ceramah ni pun belum tentu lagi. Orang hak bawahan ni kadang-kadang kena ujian, Masya Allah. Tahan ujian. Rahmat Tuhan kepada dia. Kena-kena satu ujian Tuhan, saya tak mahu lah. Saya dulu kuat lah gemar-gemar ni. Tak edi, Tuhan diuji ya. Balak. Artinya, pasal apa jadi macam tu? Ha? Artinya ada benda Tuhan tak suka kat dia. Ada benda yang kita semua tak tahu. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan sangka macam baik ya. Mufti, main mengajar pula. Mengajik kitab pula. Tapi Allah Maha tahu dia suka ataupun tak. Sebab tu kita sentiasa minta kepada dia supaya dia ampunkan kita dan dia maafkan kita. Kita tak tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam jiwa setiap orang. Kadang-kadang satu hamba Allah kita nampak macam okey dia. Tapi di penghujung hayat dia, dia buat semua benda yang tak okey. Kita kata kesian orang tua ni. Dah penghujung dia, dia buat benda-benda yang tak okey. Kita puas fikir. Nampak macam okey dia dulu ni. Macam orang agama. Allah tahu. Kita tak tahu apa yang ada kat dia. Satu hamba Allah, kita nampak macam tak okey dia. Tapi bila ujung-ujung, Allah bagi dia balik pada Allah. Dia sembahyang, dia solat, dia rapat diri dengan Allah, dia bertaqarrub dengan Allah Azza wa Jal, dia betul-betul ikhlas, dia mati dalam keadaan baik. Kita kata, tak padan dengan dia hantu dulu ni. Tapi Allah tahu kat dia. Masa dia hantu tu pun, Allah tahu hakikat dia. Mungkin ada benda yang Allah sayang. Allah simpan dia. Allah tunjuk dia. Hang ni kena pergi ke belah petunjuk. Hang kena pergi ke belah petunjuk. Sebab tu bila kita baca sejarah Sayyidina Umar bin Khattab, hatta semasa dia jahiliyah, nampak macam cengeng, sakan sangat. Tapi ada benda yang baik dalam jiwa dia. Allah sayang benda tu. Allah bimbing dia. Ada orang nampak samsing, tapi ada di sudut hati dia ada benda baik. Allah sayang, Allah bimbing tangan dia supaya dia main ke hidayah. Kita hak duk ni, duk main sembahyang ni, bagus lah, Alhamdulillah. Tapi jaga, jangan ada benda yang Tuhan meluat ke kita. Tuhan marah ke kita. Lalu Tuhan buang kita daripada jalan petunjuk. Ha? Adakah benar Sayyidina Ali hendak berkahwin satu lagi, Nabi larang dan berkata, kalau nak kahwin kena cerai anak aku. Ini satu bab yang panjang tentang masalah Fatimah. Nabi membantah Ali untuk berkahwin dengan anak Abu Lahab yang juga mukminah. Panjang cerita dia. Sebagian nanti saya akan sebut dalam kuliah lainlah bagi cukup syarahan dia tu. Sebahagian kata sebabnya pertama kecemburuan Fatimah. Yang kedua ialah kerana Ali tidak berkemampuan. Dan sebahagian lagi kerana masalah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah ada perkara-perkara yang Nabi tak mau orang lain tahu. Cumanya yang ni kita akan cerita. Kerana orang nak kahwin ni boleh apabila dia cukup syarat. Orang bincang Ali syarat cukup ke tak macam tu. Nanti kita bincang masalah tu. Wanita habis haid selepas insya. Lalu beliau ambil keputusan untuk mandi lepas subuh. Bagaimana dengan solatnya? Jika dia tamat haid waktu insya dan insya masih ada lagi dan cukup untuk dia mandi dan untuk dia solat, maka dia mandi dan solat dan tunaikan waktu insya kerana insya masih ada. Dalam mazhab Hanbali, dia kata insya tu berakhir dengan tengah malam. Kecuali apabila darurat dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam dalam mazhab Syafi'i dan Jumhur, selagi tak masuk waktu satu lagi, waktu berkenaan masih ada. Waktu berkenaan masih ada. Iaitu selagi tak masuk subuh, insya masih ada. Saya makan daging korban yang liat sampai tak boleh tokok. Kacau ni. Boleh tak bagi kat kucing?
Tuan-tuan, agama ni mudah dalam urusan ni. Yang tak boleh bagi, daging korban ni diberi kepada manusia lah. Kita tukang korban tu sendiri, kalau dia makan satu keluarga pun, pada sisi sebahagian para ulama sah korbannya, tetapi bukan demikianlah tujuan korban. Dia makan sebahagian, dia berikan kepada orang yang susah sebahagian, dia boleh bagi hadiah kepada kawan-kawan dia juga sebahagian. Satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga, seperti yang dicadangkan oleh para fuqaha. Hatta kalau dia berikan kepada jiran dia, ataupun tiba-tiba dia ada keluarga lah, dia korban balik mek, dia masuk Islam, keluarga dia tak masuk Islam. Dia masak di rumah dia, keluarga dia nak makan yang bukan Islam, boleh tak? Mereka boleh makan. Okey. Orang bagi korban kepada kita, kita tak bolehlah pi bagi kat binatang. Apa, tukang korban tu dia tak bolehlah bagi kat binatang. Tetapi kalau dia bagi kepada kita, kita tak korban. Yang tak boleh bagi dia, dia yang korban. Kita tak korban. So, bila orang bagi kepada kita, kita makanlah daging korban. Berkat korban ni, kan? Benda ibadat orang bagi. Makanlah. Bila tak boleh makan, kita bagi kat kucing, tak apa. Kerana benda tu termasuk dalam benda buangan. Termasuk dalam benda buangan. Kemudian, kalaulah misalnya kita bagi kat si A. A ambil daging korban, pergi balik rumah dia, dia tak ni, dia pergi buang daging tu. Ataupun dia pergi bagi, dia pergi jual. Kita tak terbabit sebab kita dah bagi kat dia. Daripada kita kepada dia itu pemberian. Dia pergi ambil korban tu, dia pergi jual, dia bukan jual daging korban, dia jual daging kita bagi kat dia. Daging korban tu daripada kita ke kepada dia, itu hukum daging korban. Bila dah jadi hak dia, dia nak buat apa pun dia punya hal. Kalau dia buat apa pun, taklah kerana dia pergi buat, korban kita terbatal. Dia pun telefon, aku tadi dapat dah sekilo, aku nak pergi batal korban hang pada muka. Takkan macam tu. Ha? Yang kita dah bagi kat dia, hang buat macam mana salah pun, korban aku tak terbatal. Kan? Hatta kita buat contoh yang hulu sikit lah, melampau sikit. Kita bagi daging kat dia, ingat dia susah. Dia ambil daging tu, dia pergi jual daging tu, dia pergi main judi. Korban kita terjejas tak? Dah. Kita bagi kat dia, dia yang buat hal. So orang yang buat hal tak terjejas korban. So jangan takut. Dosa api kat dia, bukan main kat kita. Apa hukum pada rakaat pertama saya bismillah slow? Which is slow ni macam mana? Sir. Tapi rakaat kedua saya terkuat bismillah. Sah lah solat tu. Tak ada lah masalah kita tak sah ke apa. Khilaf para ulama tentang jahar dan bismillah ni, dan tak ada lah para ulama yang kata siapa yang sir batal ataupun siapa yang jahar batal. Mereka menyatakan yang mana yang lebih sunnah sahaja. Anas kata dia sembahyang belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar, kanu yaftatihuna solat bi alhamdulillah. Mereka itu buka sembahyang dengan alhamdulillah. Dia ada riwayat daripada anak murid Anas, semua meriwayatkan benda yang sama. Semuanya dengan alhamdulillah, dan tak ada, mereka tak dengar bismillah, mereka kata. Kecuali Humaid At-Tawil, dia riwayatkan mula dengan bismillah. Dia seorang saja daripada berbelah-belah riwayat anak murid Anas yang lain. Jadi kita pakai hak majoriti. Habis kalau saya terbismillah, khilaf saja dalam hal ini. Terbismillah kuat, tidak membatalkan pun. Yang mana yang lebih afdal ketika solat jemaah? Duduk lipat kaki tahiyat akhir atau rapatkan saf? Apa ni? Kena banyak bagi arasan renggang sah untuk tahiyat selesa. Macam ni. Innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Jika sekiranya kita nampak imam, imam tu dia duduk iftirash, dia duduk macam tahiyat pertama, maka kita duduk macam tahiyat pertama. Jika dia duduk tawarruk, kita duduk tawarruk seperti dengan
seperti dengan imam, kerana dijadikan imam untuk kita ikut. Bagi solat yang ada dua tasyahud, tahiyat pertama dan kedua, maka tahiyat yang kedua itu kita duduk secara tawarruk, yang ini kita lipatlah, kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan, seperti mana yang kita lakukan. Demikian juga imam, dia lakukan. Bagi solat yang satu tasyahud, khilaf para ulama. Di kalangan mereka kata duduk iftirash. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini pendapat yang kuat. Di kalangan mereka, dalam mazhab Syafi'i, mereka kata yang penting tahiyat itu yang terakhir, maka duduk tawarruk. Jadi kalau imam, imam duduk tawarruk, yakni dia lipat kaki dia, kita lipat bersama dengan imam. Kena. Jika sekiranya dia duduk seperti iftirash, kita duduk iftirash. Dan duduk tawarruk itu pada rakaat yang terakhir bagi solat yang ada dua tahiyah adalah sunnah. Kerana sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa status daging korban yang disembelih dilakukan sebelum solat Idul Adha? Ada dalam hadis Nabi, Nabi kata yang solat dan dah halal tapi bukan korbanlah. Sembelihan biasa. Makanlah. Tapi tak dapat pahala korban. Selepas imam, tempat kita dah semayang Idul Adha, baru kita sembelih. Kalut sangat nak sembelih awal, masya Allah. Dia kata, adakah Asma binti Abi Bakar kak ipar Rasulullah ketika Asma kakak ipar tak? Isteri apa kak, adik Asma siapa? Aisyah adalah merupakan siapa dah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah jadi Asma kakak pada Aisyah, jadi kakak apa? Kakak ipar. Apa beza sabar dan redha? Ni juga panjang, saya ringkaskan. Sabar ni Allah innallaha ma'as sabirin, kita sabar. Kita sabar dengan apa yang berlaku, kita tak komplain Allah. Kita mungkin rasa sakit tapi kita tak komplain Allah. Allah sayang. Innallaha ma'as sabirin. Allah sama dengan sabar. Sebab alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah kata fabashshiris sabirin, beri khabar gembira pada orang yang sabar. Ya, siapa dia? Orang bila kena musibah maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Redha dia bukan sekadar tu saja. Dia sabar ni dia redahlah. Tapi ada makam redha di lebih tinggi pada makam redha, sabar biasa lagi. Dia terima dan dia suka dengan hal tu. Dia redha. Biasanya apabila orang sabar, dia ada talazum, kata para ulama. Dia sabar dan dia redha. Kalau dia tak redha, mungkin hilang sabar. Ada orang dia sabar, dia tak bertindak apa. Tapi dalaman dia tak apa nak redha. Dia ada macam rasa miskin tak apa hati. Tapi dia tak kata apa. Dia tak kata apa. Tapi bila dia makam dia lebih tinggi daripada itu dalam diri dia, dia sabar. Dia tak bertindak yang Allah marah. Dia tak komplain. Dan dia terima dengan senang hati ujian Allah pada dia. Ini tinggilah maqam dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Oh, ada pengumuman. Tuan-tuan, ada jangan pergi mana lagi.